Teman-teman, saya baru tes dua drone saya untuk manuver Mighty Flip yang saya challenge kan. Itu saya pakai ini ya, pakai King Kong ET100 yang ini. Ini jadi ini mewakili micin gitu. Bisa apa enggak gitu. Terus sama ini Dayton R349 dan udah saya coba dua-duanya bisa. Jadi bisa gitu, jadi tidak ada, alasan untuk mengatakan drone micin nggak bisa buat Matic Flip. I'm warning you. Bisa kok, saya udah buktikan bisa gitu, Anda bisa lihat gitu. Terkecuali untuk drone-drone yang kecil kayak Om Classic Im juga bilang kalau yang ini brush bisa nggak Om? Brush kayaknya agak susah karena powernya kurang. Tapi kalau yang 2S kemudian ini micin, maksudnya micin yang 2S menurut saya sih cukup gitu, Anda bisa lihat gitu. Saya ingin buktikan aja berapa orang yang bisa dan berkenan untuk ikut, karena kalau memang peminatnya sedikit, berarti teori saya benar. Teori saya untuk pilot drone Indonesia itu mayoritas senangnya sinematik, nggak senang mode akro. Mungkin hanya beberapa orang aja yang senang mode akro, kayak Om Diko gitu, Om Indra, Om Jakral gitu. Sedikit lah, sedikit. Bener gak Pak Guru? Pak Guru Sumadi gitu. Kira-kira begitu. Ya saya mau ini aja, saya pengen tunjukin aja ke Anda bahwa bisa, tidak ada alasan untuk tidak bisa gitu. Terima kasih. Awesome. I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. It's gonna be flat.